Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau bikin chicken tikka masala. Ini pertama kalinya aku bikin chicken tikka masala ya guys. Nah selama aku tinggal di sini tuh aku kayak suka bereksperimen masak-masak makanan India buat syabar. Itu pun nggak tiap hari ya aku masaknya. Jadi aku masak kayak weekend gitu. Nggak juga tiap weekend sih. Pas syabar bolehin aku masak lah. Karena mostly syabar bilangnya jangan masak buat aku. Aku ini bisa makan apa aja. Telur pun aku suka kok katanya. Tapi aku pengen gitu masak buat syabar. Karena aku jarang banget kan masak buat syabar. Waktu di India pun aku jarang banget masak buat syabar. Dan pas di sini aku pengen masak kayak tiap weekend gitu. Karena kalau hari kerja syabar makannya di kantor, di kafetaria gitu. Selama di sini kan syabar ke kantor terus tiap hari, jarang-jarang yang WFH. Tapi kalau di India WFH terus kan, jarang-jarang ke kantor. Aku masaknya yang gampang-gampang aja sih, nggak yang ribet-ribet. Karena kan kebanyakan tuh masakan India itu agak ribet ya. Bumbu-bumbunya banyak dan masalah-masalahnya itu banyak. Sementara aku nggak punya banyak-banyak stok masalah. Sekarang ini Jumat malam. Sekarang aku mau marinasi ayam dulu buat dimasak besok pagi. Karena lebih enakan gitu. Marinasinya tuh disimpan di kulkas. Besok tinggal dimasak. Untuk ayamnya aku pakai sekitar 500 gram ayam. Ditambahkan perasan lemon. Lalu aku tambahkan 4 sendok makan yogurt yang plain ya guys. Tambahkan 1 sendok makan bubuk cabai merah, ini aku bawa dari India. Tambahkan 1 sendok makan kunyit bubuk. Lalu tambahkan garam secukupnya. Ini tinggal diaduk aja sampai benar-benar merata. Lalu aku tutup wadahnya dan aku simpan di kulkas malaman. Untuk bahan-bahan kuah karinya, ini aku pakai 2 tomat dan 2 bawang bombay. Ukurannya segini ya guys kira-kira. Lalu bawangnya dipotong aja kayak gini, kecil-kecil. Sebenarnya kalian gak harus potong kecil-kecil ya guys. Karena kalau kalian punya blender, nanti bisa di blender. Beginilah perjuanganku kalau motong bawang. Sebenarnya sih kalau orang India ya, biasa aja motong bawang mau sebanyak apapun. Ini aku kayak lebay banget, tiap motong bawang selalu begini akunya. Karena emang perih banget guys tiap motong bawang, jadinya aku gak bisa biasa aja gitu loh mukanya. Mungkin kalau orang India udah kebiasa banget kali ya, karena mostly makanan India itu bahan-bahan utamanya itu pakai bawang banyak banget. Jadinya tiap hari mereka harus potong-potong bawang. Oke, ini ayam yang sudah aku marinasi semalam. Terus ini aku mau masak ayamnya dulu sebelum bikin karinya. Kita tambahin sedikit minyak biar ayamnya matang sempurna. Itu apinya jangan gede-gede ya guys.
Okay, guys, ini chicken tikka masala aku. Syabar mau cobain. It's really good after we have to pay your chapter. Really? Jadi tadi tuh aku tuh bikin kesalahan, guys. Satu bumbu tuh aku salah masukin. Harusnya tuh aku masukin garam masala, tapi aku masukin chicken curry masala. Jadinya tuh aku. Then did you put some garam masala gitu? No. Yeah, I put a little bit of it. I put little bit of it. Okay. Not one teaspoon, not one tablespoon, but just little bit. Okay. It's good. So this curry we supposed to grind it, so make it like cream. There's no cream in it, right? No cream. Did you put coconut cream? No, I did not. No. Yeah. I think the cream flavor is a little missing over here, but overall it's good. I don't taste any cream in it. That's why I said whether you put a coconut cream or not. It would have been better with cream. Yeah. For sure. But this is good. Thank you. Gak tau ya apa Syabar benar-benar hot honest review atau honest. You know me. I never give fake reviews about food. I say it. I don't like it. Okay, good. Too spicy though. This is level four.